Semua pihak diharapkan dapat berperan dalam sistem komando penanganan darurat bencana di daerah dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga unsur media. Seluruh stakeholder terkait baik unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, hingga unsur media diharapkan dapat ikut berperan dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Sorong. Unsur Pentahelix dimaksud nantinya diharapkan dapat bersinergi dalam sistem komando penanganan darurat bencana yang dimaksud. Gambaran ini tentu menjadi barometer terhadap penanganan bencana yang tidak serta-merta adalah tugas pemerintah semata, namun mesti dilakukan dalam sebuah jalinan kerjasama. Sesuai amanat peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2016 bahwa ketika status keadaan darurat bencana sudah ditetapkan, maka harus dilakukan suatu sistem komando penanganan darurat bencana melalui pembentukan posko. Nantinya posko ini adalah berisi dari seluruh stakeholder terkait. Jadi bukan hanya BPBD, tapi seluruh stakeholder terkait. Di mana sekarang Bapak Presiden mengarahkan untuk melibatkan unsur Pentahelix. Pentahelix adalah pemerintah, masyarakat, dunia usaha, kemudian pakar, akademisi, dan juga rekan-rekan media. Jadi sesuai arahan pimpinan bahwa bencana itu adalah urusan bersama. Jadi bukan hanya urusan dari pemerintah daerah, tapi kita semua harus ikut terlibat. Anggremi Sumbung, CWM Channel.